Grooming lengkap, gratis. Sederolon 70 ekor kucing peliharaan dari berbagai ras mengikuti Festival Miong Aceh 2019 yang digelar di Taman Budaya Kota Banda Aceh. Peserta datang dari beberapa kabupaten kota di Aceh dan Sumatera Utara. Kontes kucing ini dinilai oleh dua dewan juri profesional dari Malaysia, yaitu Sens Abdul dan Amir Sarif, serta seorang juri dari Indonesia, Okto Suherli. Kompetisi ini menampilkan 5 kategori utama, yaitu All Breed Pedigree, All Breed Non Pedigree, Domestic Short Hair, Domestic Long Hair, dan Special Class. Penilaian dilakukan terhadap kebersihan, bentuk tubuh, dan keindahan bulu kucing. Kegiatan ini juga diisi dengan lomba mewarnai untuk anak-anak mulai dari usia 3 sampai 6 tahun. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.